zaman dulu, pandangan ilmuan agama, khususnya ilmuan ataupun alim ataupun ulama bahagian tasawuf, ilmuan agama sufi, mukasyafa, ilmuan agama falak, ini semua sangat dipakai. Bahkan raja-raja besar dulu pun dia ada ahli-ahli yang disebutkan tadi. Sebahagiannya itu memang ada tempat di istana pun. Dia dekat dengan mereka ini. Tapi zaman akhir ini, ilmuan agama, bidang-bidang tu seakan-akan tak berapa dipandang sangat dah. Yang dipakai pun mungkin ilmuan agama bahagian politik lah. Sebab itulah kita lihat banyak masalah-masalah dunia akhir zaman ini, termasuk dalam dunia Islam sendirilah, bukannya makin terhurai tapi makin terbelit. Tak mengapa lah. Berbalik kepada isu tentang Dajjal. Dajjal ini dia peribadi yang dinanti, ditunggu-tunggu. Lama dah ditunggu. Apa beza antara peribadi yang dinanti dengan peribadi yang tiba-tiba muncul, ataupun peribadi yang muncul biasa-biasa saja, muncul secara biasa? Okay. Yang muncul secara biasa ini, biasanya dia muncul dulu, baru kemudian selepas itu dia mewujudkan pasukan dia. Lepas itu baru pasukan dia muncul. Tetapi tokoh-tokoh yang dinanti ni, biasanya, bukan semestinya, biasanya pasukan dia muncul dulu, baru dia zahir. Sebab dia itu dah memang dinanti-nanti. Dia punya asas, dia punya tapak, dia punya base tu dah siap dulu. Pasukan yang muncul dulu, baru dia zahir. Itu beza. Pasukan dia ni dah menunggu, dah bersiap-siap, dah start dah kerja. Sebab dia tokoh yang ditunggu, bukannya peribadi yang muncul tiba-tiba atau muncul secara biasa. Sekalipun dia belum zahir, mereka dah menunggu, dah bersiap, dah buat kerja dah pun. Jadi kita ni jangan tunggu sampai Dajjal diisytiharkan. Dah diisytiharkan baru kita nak bertindak sesuatu, kerana ketika itu sudah pun terlambat. Nak usahakan ni sebelum dia muncul. Ketika pasukan dia dah mula bergerak, dah mula buat kerja, kita pun buatlah sekadar yang kita mampu. Tapi begitulah sikap kebanyakan kita ini. Selagi tak muncul hari tua, tak berubahlah perangai. Tak adalah tindakan. Bila dah sampai hari tua, oh barulah nak berubah. Kita tunggu dulu, tunggu zahir dulu. Ataupun selagi tak muncul malaikat maut tu, tak adalah nak bertaubat apa ni, tak adalah. Ataupun kurang. Dah nampak dah. Nampak tu bahasa dalam lah. Dah nampak malaikat maut lah. Barulah masa tu teringat agama, baru nak berubah, baru nak bertaubat. Kita tunggu zahir dulu. Sedangkan dalam Islam ni dia suruh buat persediaan dulu. Begitulah juga dalam kes Dajjal. Kita ni nak bertindak, biar dia zahir dulu. Dah diisytiharkan dah, dah jelas dah orang dia, baru nak mula. Waktu tu dah terlambat lah.